Penting, bos. Mau laporan. Penadanya waktu itu beli mobil, bos. Ditangkap polisi. Hah? Jadi kamu ngundang Encing ke acara lamaran? Iya, Cing. Ya, gini, Po. Karena kan memang sebagai saudara, apalagi sebagai ponakan, kan Samsul juga punya kerinduan gitu. Kalau pada saat lamaran, nanti bisa dihadiri sama keluarga. Gimana ya, saya sibuk tuh. Umi, jangan begitu. Ya, kita kan bisa datang ke acara Samsul. Ini penting loh, Umi. Tahu ini penting, tapi gimana dong Abi, dilematis. Kalau nggak datang nggak enak tuh sama ponakan. Yang ini, kalau datang nyakitin anak sendiri, gimana dong? Ya sudah, nanti biar Abi yang datang mewakili Umi, gimana? Ya, terserah Abi lah. Gimana, Sun? Gini-gini. Samsul kan juga pasti akan jauh lebih senang lagi kalau misalkan Po Mai bisa hadir gitu. Terus senang juga ya kalau lihat Roy menderita gitu. Ya. Udahlah, Sun. Yuk. Enak lama-lama di sini. Susah kan ngomong baik-baik gimana? Gak akan didengar juga. Yang penting kita udah ngundang, kita udah ngajak. Serah, mau datang syukur, gak datang ya udah. Udah gitu aja, Sun. Cing. Besar harapan Samsul kalau Encing mau datang. Kalau gitu Samsul sama Encing pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, jangan keras begitu sama Samsul. Ya biar gimana pun juga kan dia keponakan kita. Dia juga berjasa loh, udah bawa Abi ke sini. Haji Bos. Barusan Cing Eti sama si Samsul datang ke sini. Bener apa katanya Bos Haji? Ngapain ke sini? Dia kemari ngundang Mami Bos buat datang ke acara lamaran si Bisul, Bos Haji. Bos Haji, kenapa jadi muncratin aja sih Bos Haji? Ayah kan lagi kagak kesurupan, kenapa dimuncrat-muncratin gitu sih pakai air? Ya Allah, ya Tuhan. Udah maaf. Terus Mami mau? Yang mau cuman Gus Mujidin. Tah, kabar sepedanya. Uy, kenapa jadi sepeda sih? Kabar baik. Makanya belajar bahasa Inggris satu, ya. Sepeda. Tah, kabar baiknya Haja Bos Mami teh tidak mua. Mau, ya na, mua mah sun. Hah? Kok sun? Mua. Sun mah gitu. Mua. Bukan mua. Bodoh amat. Berarti udah benar kan? Semuanya terbukti kan? Kalau si Gus sama Samsul itu sekongkol. Terima kasih loh nih Pak RT sudah mau bantu saya. Sama-sama. Itu menjadi tanggung jawab saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun. Iya. Pak RT. Pak RT. Waduh, cantik-cantik banget nih. Makasih Pak RT. Diananya ada di dalam, kalian sudah ditunggu. Oh iya, Pak Jun. Kita langsung aja ya. Langsung aja Laras. Kita buat Kak Diana secantik ratu. Tenang. Pak Jun cantik pasti. Tenang Pak Jun. Boleh permisi. Oh iya silakan. Yo, di luar ya. Iya. Tep juga, saya terima kasih loh nih. Sama-sama Pak Jun. Saya sebagai RT udah tanggung jawab saya. Untuk membahagiakan warganya. Mudah-mudahan acaranya nanti lancar. Amin. Ya, Tep. Betul, Pak RT. Tuh, Cing. Ini kenapa Bay ikut grogi ya? Kenapa sih lu, Bay? Heboh banget. Enggak, grogi. Ke toilet sana. Sul? Sul. Ayo, Sul. Iya, Cing. Sebentar. Lama banget.
ke sahabat ini ya. Astagfirullah Samsul. Maling-maling kita aja Samsul. Iya. Pakai baju dingdat sebelah begitu. Sisir dingdat sebelah. Masih ada sisir di kepala. Gua taruh lagi ya. Iya iya sebentar. Maaf ya bapak-bapak, ibu saya jadi panik, nervous. Nanti lagi ya. Iya iya iya. Ini gue sebentar. Darah. Udah pas-pas. Udah darah. Makasih banyak. Nah, udah. Tapi Sul, coba cek lagi deh. Cincin, udah dibawa. Astagfirullahaladzim. Cincin, sebentar. Tunggu gue. Salam. Cing. Beras udah, minyak udah, sabun udah, apalagi yang mau ditambahin? Udah, cukup ini aja dulu. Nanti aja gampang kalau mau nambah. Yang penting, ini bisa bikin orang gak jadi pergi ke acara lamaran Samsul. Oh, gitu ya, Cing. Saya rapi-rapiin lagi deh. Ya, Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ada diskon ya Bu Aja. Ayo sini. Belanja, sini Marni. Ayo. Ntar aja ya Bu Aja, soalnya kita mau ke acaranya lamarannya Samsul. Hei, kalau nunggu pulang dari sana, ini keburu habis loh diborong orang. Rugi nanti. Nah, masa sih begitu Bu Aja? Emangnya promonya nyampe kapan Bu Aja? Iya. Cuma sebentar, 30 menit setengah jam aja. Hah? Setengah jam? Setengah jam. Pesawat mau masuk. Pesawat jetnya masuk, Bu Saji, mangap dong. Dua lagi Opik, kenapa lu makan atuh? Dari tadi disuapin lu kagak mau makan-makan. Bos Haji, makan dulu yuk. Makan dulu, makan sekarang. Dulu, masih bayi aja bos dulu mah. Gitu aja bos, makan ya. Nanti aja bosnya sakit. Iya Bos Haji. Kalau Bos Haji kagak makan nih, yang ada kita berdua dinyap-nyapin sama mami bos. Cemen. Terus? Mau kemana? Ada apa, Roy? Iya, mau kemana? Mau ke acaranya lamaran Samsul. Beneran mau kesana? Iya, bener. Ya, memenuhi undangan. Apalagi undangan saudara. Itu wajib hukumnya, Roy. Tapi Samsul itu bukan saudaranya Gus. Bener banget apa kata Bos Haji. Bukannya saudara, tapi sejengkolan. Betul? Jengkolan, setongkolan. Sekongkol. Itu maksudnya Bos Haji. Itu maksudnya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penting jangan telepon dulu. Penting bos, mau laporan penadanya waktu itu beli mobil bos.
ditangkap polisi. Hah? Ikhlas apa kagak sih Bu Aja ngasih diskon nama dagangannya? Jangan diambil begitu aja. Ada syaratnya. Hah? Lah, perasaan tadi Bu Aja kagak bilang pakai syarat dah. Ngapa giliran kita mau ambil ada syaratnya sih? Ngeprang ini mah. Iya. Ya kan? Dengerin dulu. Ajak semua teman-temannya, keluarganya untuk belanja di sini. Ngapain ke acara orang lain? Nggak ada untungnya kok di sini belanja diskonnya banyak. Tuh kan? Emangnya kita bertiga nggak cukup? Nggak, kurang dong. Ajak semua orang-orang kampung bawa kesini. Ya? Oh, Bu Aja. Kan mereka lagi pada mau ke rumah Pak Junaidi. Bakalan susah diajaknya. Ini deh, saya kasih diskon untuk semua barang ini. 30%. 30%? Cing, maaf Cing, kalau diskonnya 30%, kita rugi dong Cing. Tenang aja deh, gak usah ribut. Yang penting orang-orang pada gak pergi ke lamaran si Samsul itu. Udah sana. Gimana? Mau kan? Pok, udah telat nih. Ntar kita gak dapat makan di rumah Pak Jun. Yuk, cepet yuk. Iya, Mar. Ntar kehabisan lagi. Buruan dah. Maaf ya, Bu Aja. Kita mau ke acara lamaran Diana. Mau makan gratis. Iya. Mau makan-makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Ini saya tambah. Diskonnya jadi 40% ya. 40% sini. Diskonnya banyak loh. Gagal ya. Orang pada nyari makan gratisan aja sih. Cing, gimana kalau kita juga pergi ke rumahnya Pak Junaidi ya? Enggak. Iya, Cing. Cincin, aman kan? Cincin, aman. Sini, Cing aja yang pegang. Kan kalau hilang repot, Sur, masalahnya. Kan Cing juga nanti bawa hantaran. Sini, Pok, biar saya bantuin. Tuh kan, cakep. Yaudah kita jalan sekarang aja yuk. Kenapa? Ada yang ketinggalan lagi? Kayaknya kalau ketinggalan sih nggak ada ya. Ya terus tunggu apa lagi sih, Sol? Perut gue sakit ya. Gimana? Lo mau ke toilet dulu apa gimana nih? Nggak, bukan sakit kayak gitu. Gimana gue ngejelasinnya ya? Udahlah. Nggak usah. Jalan aja yuk. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar ya Allah. Sul, doanya yang kenceng. Cerdas, satu jauh pisan. Iya Sul, doanya yang kenceng, biar kita aminin juga. Iya. Iya benar. Iya, ya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran pada prosesi lamaran hari ini. Amin. Jangan engkau beri hambatan, ya Allah, berikanlah kelancaran. Amin. Hingga acaranya selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo. Yuk, semangat. Maju! Jalan! Ya. Lancar, Sul. Senyum dong. Udah jangan grogi, udah santai. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Terus tuh pipinya lihat. Pak Sasul udah dateng. Oh,
Bisa ya lu, Cing. Mana gak ya, mana? Yuk, ya, makanya cepetan. Bawa Adit. Minggir, bawa minggir. Bawa Adit. Adit. Harus kebawa lagi. Lu gimana sih, Marni? Mana sih, Marni? Ada buruan, Dan. Terkabisan itu makanan. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Eh, Adit. Eh, lu kalau naik sepeda tuh pelan-pelan. Tau kalau nabrak gimana? Bikin kaget gua aja lu. Hei, maaf Pak RT. Adit buru-buru mau kasih info. Hah? Info? 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 Ya, iya dah itu. Info apa, Dit? Syok, Pak Jun. Lapor. Rombongan Jabang Samsul sudah jalan dari rumahnya. Sekarang sudah sampai di lapangan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silakan kembali ke tempat. Siap, Pak Jun. Adit, kembali ke tempat. Kembali ke tempat mana, Dit? Tempat makan lah, Pak Tem. Antumnya lapar. Boleh kan, Pak Jun? Ya, ya, ya. Ayo. Bikin coba itu. Pikiran makan doang. Anak kecil, kesian. Kita omelin ya bocah ya. Sebentar. Iya, Pak. Bentar dulu, Ras. Ada pesan dulu. Antri gak seimbang, loh. Kalau ini macam ah, kalau kayak gini kan meronanya cantik kali. Pelan-pelan. Cetar. Dih, udah selesai belum riasnya? Iya, ya. Belum nih, sedikit lagi ya. Udah belum? Ah, udah. Ah, mantap. Ya Allah, ini Diana kecil saya, yang dulu saya gendong, yang dulu kalau ingusan saya bersihin, yang dulu ngerengek minta jajan, yang dulu... Ayah, kenapa? Makeup Diana jelek ya? Ya enggak lah, kamu itu cantik sekali, seperti ibu kamu. Tapi riasnya jangan kelamaan, itu barusan Adit udah kasih informasi kalau rombongannya Samsul udah ke arah sini. Iya, ya, makasih ya. Udah cantik banget. Pipi kau langsung merah, gak usah pakai blush on lagi kalau itu. Kayak Emil tau gak?